Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Prapti. Kali ini aku mau masak sayur sop ya. Ini ada ayam, ini ada sosis, ini bumbunya bawang merah, bawang putih. Terus ini ada brokoli, ada wortel, ada kentang ya teman-teman, sama daun bawang, sama seledri. Nah, selanjutnya mari kita masak ya. Selanjutnya ini kita panaskan minyaknya dulu ya teman-teman. Ini sedikit aja. Terus kita masukkan bawang merah, bawang putih. Ini bagi yang suka diulek itu lebih enak ya teman-teman nanti. Diulek sama merica. Tapi kalau aku sukanya diiris aja ya kayak gini. Ini selera ya teman-teman. Ini kita tumis sampai harum. Nah, ini udah wangi banget ya teman-teman. Bau dari bawang merahnya itu udah menyengat banget ini. Ini sampai sedikit agak kecoklatan ya ini. Biar nanti sopnya itu enak ya. Dan juga wangi. Nah, ini udah harum banget pokoknya. Nah, ini setelah coklat teman-teman, ini kita masukkan untuk airnya ya. Ini kita tambah. Terus ini untuk ayamnya, ini kita masukkan ya, ini biar ngaldu. Sama sosisnya juga langsung kita masukkan aja. Nah, ini teman-teman, ini kita masak dulu sampai ayamnya mateng. Ini bisa langsung dibumbuin ya. Ini aku memakai Masako ya, rasa sapi. Ini selera ya teman-teman. Biasanya aku pakai Royco, tapi ini adanya Masako, gak apa-apa. Terus ini kita masukkan kentangnya ya. Ini biar matang dulu kentangnya. Ini kentangnya aku memakai 1 buah. Terus kita masukkan merica ya teman-teman. Jadi mericanya itu kita masukkan dulu sama Masako ya. Nanti akhir ya, nanti untuk garamnya itu nanti kita icip dulu. Kalau garamnya kurang asin bisa ditambah garam kayak gitu kalau aku. Nah, ini kita masak dulu sampai matang ya. Ini kita masukkan gula 1 sendok. Nah, ini udah wangi sekali ya untuk bumbunya itu. Ini kita diamkan sampai nanti mendidih ya teman-teman. Nah, ini baunya harum banget ya teman-teman ini. Ini kita masak sampai benar-benar mateng. Nah, ini teman-teman, ini buih-buihnya itu kalau bisa itu diambil ya, ini buih-buihnya. Kalau aku diambil biar nanti itu kuahnya itu bening ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini kita ambil yang atasnya. Ini soalnya kalau masak ayam itu pasti ada buih-buihnya kayak gini ya. Ini biar nanti itu airnya itu bersih ya, sopnya itu. Nah, ini kita ambil. Ini dari rebusan ayam ya ini. Jadi mengeluarkan kayak gini. Nah, kalau kita ambil kan jadi kuahnya itu bening ya, bersih kayak gini.
Nah, ini jadi bersih ya teman-teman untuk kuahnya. Nah, ini jadi bening seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dilihat juga enak, enggak seperti tadi ada busa-busa. Nah, ini kita tunggu sampai ayamnya matang. Selanjutnya teman-teman, ini kita masukkan sayurannya ya ini. Kita masukkan semuanya. Nah, ini jadi bening ya teman-teman, kalau buih-buihnya tadi udah diambil itu bening, jadi warnanya kelihatan ya. Ini baunya harum banget. Ini untuk kuahnya, ini kita icip dulu ya kurang apa. Ini masih kurang garam ya teman-teman. Ini tadi belum dikasih garam. Terus ini mericanya itu juga masih kurang ya, ini merica, dikasih merica dikit lagi. Jadi mericanya itu belum kerasa ya. Ini kalau mau lebih nendang lagi itu dikasih micin teman-teman. Ini nanti rasanya itu nendang banget. Nah, ini tadi aku kasih garamnya itu dua kali lagi ya teman-teman, soalnya kurang gimana ya, kurang nendang kayaknya. Tetap harus dikasih garam biar pas nanti rasanya ya. Ini kita icip lagi ya teman-teman. Nah, kalau sekarang itu kurang gula sedikit ya, kasih gula sedikit. Moga-moga ini nanti udah enak ya. Sip. Nah, ini udah aku icip, udah enak banget, udah pas ya rasanya. Ini kita masukkan saja untuk daun seledri teman-teman. Ini tambah wangi ya kalau kita kasih daun seledri. Nah, kayak gini. Nah, ini udah ya, kita matikan aja. Kita matikan, udah mateng. Nah, ini kita plating ya teman-teman. Nah, ini siang-siang ya, makan sop kayak gini udah enak banget teman-teman. Ini kita kasih ayamnya yang bagian kulit ya, ini seger banget. Kita ambil yang bagian tulang kayak gini, terus kita ambil yang sosis, kita ambil brokolinya. Nah, ini udah enak banget, seger banget ya teman-teman. Demikian konten aku kali ini, semoga dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.
Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.